Derap Langka. Jadi ceritanya tentang dua orang pasangan yang mereka berdua tuh udah kayak membangun mimpi mereka gitu. Jadi kayak ya udah ngerencanain let's say pernikahan dan segala macam udah kayak nanti 2 tahun ke depan kita gini udah, tapi someday salah satu dari mereka tuh tiba-tiba kok enggak ya berubah pikiran dan kayaknya enggak yakin gue ngejalanin mimpi ini sama si orang. Intinya sih itu sih. Beri hatiku dan hatimu, ku merasa kita satu namun kau melangkah. Sebenarnya kita waktu tahun 2012 we had no idea kalau EDM is gonna be big like this. Kita cuma jalaninnya based on passion dan ternyata boom, kok EDM-nya makin besar gitu ya di Indonesia. Dan kita kepikiran, ya udah kenapa kita bertiga nggak coba bikin sesuatu yang bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia. Oke lah, let's say di Jakarta EDM kan urban udah, kan ya, tapi kalau misalnya kalian ngomongin di daerah kita kan belum kan, belum urban. Jadi kita kenapa bentuk Metatri, kita pengen memperkenalkan musik EDM ini di luar Jakarta dan di kota-kota besar lain.